Belakangan, sosok Mayor Teddy tengah ramai diperbincangkan. Bagaimana tidak, Mayor Teddy tampaknya sukses mencuri atensi ketika mendampingi Prabowo dalam berbagai kegiatan. Seperti diketahui, Mayor Teddy merupakan ajudan dari Prabowo Subianto sejak 2020. Aksinya yang selalu sigap memastikan keamanan calon presiden nomor urut 2 itu selalu panen pujian. Belum lagi, Mayor Teddy disebut-sebut memiliki pesona dan daya tarik tersendiri yang membuat publik ramai mengidolakannya. Kini, segala hal tentang Mayor Teddy pun terus beredar di media sosial. Bahkan, seperti video lawas yang baru-baru ini beredar. Dalam video tersebut, Mayor Teddy tampak akrab dengan Najwa Shihab. Keduanya duduk berdampingan saat menonton konser. Baik Mayor Teddy dan Najwa Shihab sama-sama ikut bernyanyi menikmati konser. Mereka sudah terlihat dekat, layaknya bestie. Mayor Teddy juga kepergok membisikkan sesuatu pada Najwa Shihab. Tampaknya Mayor Teddy berbisik agar suaranya terdengar di tengah riuhnya lokasi konser. Diketahui video tersebut diambil pada Juli 2023, tepatnya saat gelaran konser Ari Lasso bertajuk 3 Dekade Perjalanan Cinta Ari Lasso. Acara tersebut digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta dan mengundang sejumlah public figure untuk datang. Dari video tersebut, tak sedikit yang penasaran tentang seberapa dekat Mayor Teddy dan Najwa Shihab. Gimana menurutmu Sobri? Tulis di kolom komentar.